ini soal hati, bukan yang diyakini. Oh, gila, tak masuk logika. Termangu hatiku, kau menggenggamku mana adanya. Aku Farah. Bentar, gatel. Nih, gila nih legend nih. Di area permixeran. Hai. Aman. Saksikan. Gak ada jok. Yang punya jok cuma mobil. Hai puan dan tuan kulang. Hari ini hari pertama Big Bang edisi Lebaran, Ramadan. Hari ini kita lagi check sound di Kemayoran, acara Big Bang buat nanti malam. Setelah 2 tahun akhirnya kita main di Big Bang lagi. Biasanya anggota keluarga dari anak-anak nih pasti datang. Alhamdulillah ada kegiatan lagi. Kita mau sound check untuk format terbaru bareng kakak Tami yang lagi halangan. Gregetan, grogi juga, bahagia juga, pokoknya semua bercampur aduk. Pasat pujian tiga mu. Gimana persiapan? Persiapan jaket, karena hari ini hujan. Jadi kita harus berlindung dari rintik-rintik hujan yang jatuh. Hari ini pertama kali kita pakai sequencer. Akan ada Kak Tami malam hari ini. Gila, suaranya keren sih ya. Kayak bohongan ya. Kayak di audio. Saksikan. Gua enggak bisa ngomong lagi. Belum ada mana sampai kan. Itu dia jagoan kita. Kita lihat nanti malam ya. Puasa, Mel. Ini apa ya? Agak lemes gitu ya karena belum puasa kan. Jadi ya gitu dah. Banget Besti. Texon Jojen tidak membuat batal puasa. Ceritanya gitu. Tahu kali ya Tuhan ya. Berat panas kan kalau Texon kan. Udah. Alhamdulillah masih lancar sih puasa sih. Asli pertama kali lagi nih, terakhir tahun 2019 main di sini nih di G Expo. Terus hari ini perdana bawain Mangu sama Fortuity. Mantap. Kebetulan 20 April kemarin kita baru rilis lagu Mangu featuring Carita Utami atau Tami, dan lagu itu perdana dibawain di Big Bang pada malam hari ini. Persiapannya tidur yang cukup ya, mending tidur cukup aja sih kalau buat vokal ya, insya Allah aman. Air mata kita bicara. Iya, check sound lagi akhirnya dengan format yang dengan format lagu baru, maksudnya dengan full version. Kita mencoba lebih memeriahkan lagi. Sama ya, kita full sequencer lah sekarang nih. Mas Arsy udah kayak jualan laptop kan, pakai dua laptop kan dia kan.
jadi penyesuaian untuk kliknya, temponya gitu, karena Prim, Agung sama Nui menggunakan itu apa namanya treatment baru, karena selama ini hampir 12 tahun tuh 420 manggung ya mainnya live gitu, nggak ada Spencer, ada sih cuman nggak pakai yang kita ngikutin gitu, gara-gara lagu Mangu karena ada orkestranya jadi diperlukan lah, jadi kita ada penambahan alat, penambahan channel juga, semoga lancar ya. Gila nih, legend nih di area permixeran. Tadi barusan nyobain Spencer-nya. Mantap ya, Bang. Mantap. Hasilnya. Wah, hasilnya mantap banget, mixing masteringnya mantap. Keren. Responnya juga alhamdulillah teman-teman baik-baik banget semua. Makasih ya. Makasih. Mantap. Kita enggak sabar buat main malam dan cuacanya hujan, mudah-mudahan ntar malam jam 8 hujannya udah reda dan penontonnya rame. Lama nggak ini ya, nggak ketemu panggung gede ya. Terakhir nonton 420 2019 di Big Bang juga. Finally hari ini 2022 nonton 420 lagi. Ekspektasinya ketika orang dengerin lagu Mangu pada nyanyi semua sih. Ya semoga menuju normal lah ya, nggak sepi-sepi banget yang nonton. Hujannya sekarang nggak apa-apa deh, ntar jangan. Yang penting hari ini, karena udah lama juga kita, hampir 2 tahun loh nggak ke Kemayoran. Ya, semoga nanti yang nonton bisa menerima kehadiran gue nih di lagunya Fortnite, baru pertama kali kan ya? Iya. Semoga bisa diterima sama teman-teman di sini, penontonnya juga ikut memberikan energi yang positif. Anjir nih, terakhir kapan nih gue cek sound-nya? Berapa tahun yang lalu ini gue cek sound-nya? Iya, sumpah 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gue cek sound. Gak pernah cek sound. Karena roommate-nya ngajakin tidur mulu. Siapa emang? Pertama kali main di Jakarta off air, banyak keluarga yang datang, banyak kawan-kawan yang datang. Ini apa suasana yang 2 tahun nggak pernah kayak gini, yang hilang gitu 2 tahun ini. Akhirnya bikin lagi. Terima kasih. Respect. Woi Big Bang, let's go. Now sungguh baru logika. Alhamdulillah hari ini penontonnya sangat antusias sih ya. Kayak biasa wah, seperti biasa. Yang di dalamnya terdapat Bukalapak, yang merchandise-merchandise terbaru, banyak penjualan, dan banyak artikel juga yang udah di-repeat. Ada logogram, Nematomorpha. Dan jangan lupa, Wak, bentuk support kalian
supaya si band-band tanah air ya, nggak cuma 420 ya, banyak band-band yang lain yang istilahnya ya sangat butuh supportnya dengan cara ya beli original merchandise-nya, jangan yang bajakan. Kalau gue pribadi sih gue beli original merchandise walaupun harganya lumayan, tapi itu ada kebanggaan, kepuasan batin tersendiri. Berlari-lari setelah sekian lama, akhirnya aku ada di bawah panggung buat nonton 420 perform. Itu ya rasa kangennya ada sih, kayak ternyata senikmat itu ya menikmati musik ya. Moga-moga panggungnya makin lancar lah. Harusnya sih 10.000 penonton. Dan ini menjadi festival pertama yang ada di Jakarta. Selamat buat Big Bang. Dan terima kasih juga buat Big Bang. Dan ini menjadi sarana pertama 420 untuk menyanyikan lagu Mangu. Ini soal hati bukan yang diyakin. Oh, gila. Tak masuk logi. Mangu so far so good. Agak deg-degan di lagu yang ada sequencer, cuman akhirnya berjalan lancar, aman. Wah, deg-degan sih, oh, tapi lega-lega, mantap, soundnya gokil. Oh, sesama reptil, sorry. Seru, penontonnya seru banget. Gitar Nui baru, gitar Nui baru. Enggak. Edward, tolong support sponsorin Nui. Edward Cullen, buat Edward Cullen. Boleh. Edward yang mana tadi? Ini yang main Twilight. Bukan itu. Yang jadi vampir. Edward Cullen. Pakai vampir. Bukan itu. Semua orang yang dipamit, semua sangat bertemu di ubah. Let's go. Akan sama. Aku mewakili Fortunati mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang udah nyanyi. Terima kasih semua teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian suka dengan karya terbaru Fortunati dan tunggu album baru Fortunati. Oke? Dan dengerin terus lagu Mangu di platform digital kesayangan kalian. Semoga lagu ini bisa sering-sering nemenin kalian sih. Tunggu di kota kalian. Mangu akan dibawakan. Peace. Karena yang hadir malam hari ini akan masuk di vlog seadanya foto. Sampilu. Terhormat selamat datang di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Dan mohon untuk tetap duduk sampai tanda penerbangan sampai menempatkan.
Selamat pagi Bali. Akhirnya Bali lagi. Dia lagi ada di tempat perang. Hari ini kita balik lagi ke Bali. Dan ini masuk ke puasa. Jadi puasanya tuh sisa 9 hari lagi. Dan iman kita benar-benar diuji. Tadi flightnya subuh dan nyampainya pagi sekali. Hotel itu baru bisa check-in jam 10. Sementara sekarang itu jam 9. Nah, check sound baru bisa jam 10. Jadi udah palingnya jam 11 lah baru nyampe. Hari ini kita akan check sound di Jaan, di Jalan Seminyak. Kemungkinan kita akan bawakan lagu baru. Mangu untuk pertama kalinya berdendang, bergema, menggelegar Bali. Tiketnya udah sold out. Alhamdulillah, rezeki orang yang berpuasa. Jangan lupa dengerin lagu Mangu di platform digital kesayangan kalian. Semoga nanti setelah habis lebaran kita bisa nyanyi bareng di kota-kota kalian. Nah, sekarang giliran Bali. Kemarin Jakarta, sekarang Bali. Stay on this. Kita lagi di Jaan Bali. Jaan Bali. Seminyak. Gimana persiapan? Biasa aja. Santai. Kan Bali udah rumah kedua kita. Iya. Ini kecil, banyak adik-adik. Kayak saudara di sini. Ya, banyak kawan baru. Nonton Fort Twenty dari kapan? Dari tahun berapa? Dari pertama kali di Discovery Shopping Mall. Karena baru tamat SMK gitu baru berani nonton konser. Betul. Aku juga, aku baru mereka. Ya, siapa? Gemes. Aku masih SMP. Aku SD sekarang turun ya. Puasa aman dong. Hah? Puasa aman dong. Aman dong. Aman puasa. Dong. Aman. Bawa tidur aja. Puasa ular. Kepikiran bubur tapi tadi itu. Tapi untungnya kuat. Aman. Berdoa dulu ya. Guys, berdoa yuk. Ya berdoa. Adek-adek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fortuna sukses. Sampai mati. Berlari-lari. Pecah, jadi pecah. Rame lah pokoknya Bali tuh selalu rame, selalu excited orang-orangnya, penontonnya. Keren, bagus, penontonnya agak asik-asik, mantep-mantep. Semoga sering-sering ke Bali biar lebih nice lah pokoknya. Oi tangan oi! Sembilu, let's go! Kita ini insan bukan sehat tersapi. Semoga makin sukses ke depannya. Terus bisa sering-sering manggung di Bali, Bali bisa sering nonton. Betul. Banyak sayang. Gila, tak masuk logika.
termanggu hatiku. Kemarin tuh rame banget bawain Mangu yang kedua. Sejauh ini alhamdulillah respon orang dengar lagu Mangu suka sih. Katanya fresh, terus nyangkut gitu di kepala nada-nadanya, jadi keulang terus. Semoga bisa dinikmati untuk semua orang. Nice lah pokoknya. Oh, gila, tak masuk logika. Terima kasih buat Bagasi. Dan hari ini hari dimana satu tim 420 harus pulang ke rumah masing-masing karena sudah dekat dengan waktu lebaran. Alhamdulillah Bali jadi gigs penutup sebelum kita semua mudik lebaran. Aku pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan semoga nanti habis lebaran kita bisa bertemu lagi di panggung-panggung berikutnya. Semoga puasa kalian lancar. Sampai bertemu di akhir bulan Mei, kalau nggak salah di Bali lagi. Sampai ketemu setelah lebaran. Sehat-sehat, panjang umur. Nice. Cuman segini aja jalan Bali malam hari ini. Let's go! Denganmu kita lanjutkan menari, menari. Coba tebak gerakan bibir ya. Hehehe.